dalam permainan. Jadi mana-mana ini dia berlaku berhasil di total penalti di luar sempatannya, maksudnya dia perlu mulakan semula permainan dengan penalti sesuai dengan kawasan penalti. Cuma dia apa nama ni, lebih detail lagi dia pada pandangan saya sepatutnya kesalahan pertama dilakukan oleh pasukan Vietnam. Jadi information pertama perlu diberikan kepada pengadil adalah kesalahan dilakukan oleh pemain Vietnam. Kemudian berlaku pula ventilation ataupun tidak balas di pemain Malaysia yang tidak pasti, iaitu pada dalam klip tahun saat. Jadi kalau berlaku ventilation itu maksudnya kalau perlu kata arah kepada pemain Malaysia, tetapi perlu pula dan pula dengan sama ada carrot free kick sebab insiden pertama itu tolak ataupun charging yang agak carrot oleh pemain Vietnam. Maka sepatutnya pada pandangan saya adalah carrot free kick untuk pasukan Malaysia, dan tidak selepas itu rekat untuk pasukan Malaysia untuk pemain Malaysia kalau benar dia ada melakukan detail itu bagaimana tidak menyebabkan bagi pada pemain lawan dia. Jadi mungkin mengenai pelepas pandang ini yang pertama kerana ia bukan boleh pemain Vietnam itu pandangan saya. Jadi untuk penalti kalau katakan dia terlepas yang pertama bising dia tak berikan hukuman yang pertama, maka penalti itu betul lah kalau pemain Vietnam tak dikira sebagai satu kesalahan ya. Cikgu, segala apa yang cikgu terangkan tadi tidak jelas untuk kami. Dan selepas mendengar apa yang cikgu katakan, agak jelas bahawa fasa pertama daripada insiden tersebut adalah foul daripada pemain Vietnam yang agak jelas, agak kita tolakkan yang begitu kuat yang menyebabkan Azam Azmi hilang keseimbangan badan. Kalau dalam situasi ini cikgu, adakah satu official complaint dan sebagainya boleh dilancarkan kepada pihak perusahaan dan sebagainya? Memang keputusan tidak boleh diubah, tapi mungkin barangkali ini boleh diambil dengan lebih serius sebab insiden-insiden seperti ini pernah berlaku sebelum ini dengan begitu ketara sekali. So adakah masanya untuk mengambil insiden sebab dalam kawalan seumpama ini ia adalah satu keputusan sangat penting untuk sebuah negara ini bayar dengan seterusnya dan sebagainya.
Osman Katemun. Osman Katemun. Osman Katemun. Osman Katemun. Bono, 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 bono.
daripada Kochi.
lama lepas tu yang lebih dibuka semua atau outlet. Petang berlepak lah. Banyak tangga tak nak.